once a month, please switch off all communication program device and let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The next event is the singing of national anthem and YPSA anthem. Ladies and gentlemen, please rise. Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah. Chairman of YPSA Student Admission Committee by Mr. Azhar Fauzi. To Mr. Azhar Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. We would like to thank to Allah for giving us opportunity, healthy and that make the student admission success. May Allah always give His blessing and hope to us. Finally, we would like Dear founder of Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah, we are the grandest heart Sofyanas at IM. The Executive Director of Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah, Mrs. Atriana Hasan, asks the executive have principals of primary, junior secondary, and senior secondary school of Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah. The teachers of Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah, parents of students, honorable attendants, and also our leader, the new student of Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah. First of all, let us praise thanks Allah for blessing and gift we have received through health and the opportunity to gather here to thank the new student section and the AOS program in Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah. We also should not forget salawat and salam to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whose blessing is always hoped by us. Beforehand, I would like to request a permission to the parents of the students to let me represent in giving this welcome speech today. I acknowledge that what I will say could not represent what our parents wanted to say, and for this matter, I apologize. My most honorable attendees, today we saw our children line up gallantly, bright spirit to begin a new academic year for their future. They are those who are studying in primary, junior, senior secondary school, and all of them are the stage that must be passed through in their learning process. There is a big hope that they will be able to achieve the goals that they have been dreaming of. We as parents certainly will support their effort with all of our capacities in order to fulfill our beloved dreams. We'll try to give the best facilities for our beloved, once along with prayers to accompany their steps. Let me remind you, our children have fought very hard to pass the national examination with the very satisfying result. And we have known that all of the students in the primary, junior, and secondary school in Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah has passed national examination 100% with a very good grade. This was the result of hard work of all the elements were involved in the learning process in Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah, as well as prayers from all of the parents of the students. In fact, Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah always makes strong effort in all facilities that always improve year to year to support the giving best education for students. That is, this academic year, we entrust our children to be built, educated in Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah to be a golden generation with disciplinary, religious, and brilliant personality, so that they become Islam soldiers who would glorify Asma Allah. We have a big hope in Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah for our children's education, because we believe our children will be taught, educated, and given attention and affection by teachers and all the elements of Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah. We as the parents will continue to help and pray for our children so that they will receive great outcomes in the future. We hope what all the elements of Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah have done will become good deeds and will be given rewards by Allah Subhanahu wa Ta'ala. Once again, we trusted our children to build and educate in Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah. Hopefully, what we have chosen for our children was the best choice for our children's education. To all of my children, congratulations Begin a new academic year. Keep the faith, increase your knowledge, and your good deed. Hopefully, Allah will give the easiness to pursue the knowledge. And to the teachers, we entrusted you, our children, to educate, talk, to become qualified and devoted servants of Allah with intellectual minds and moral of quality. Especially to Buya, I want to say, terima kasih atas apa yang telah Buya lakukan selama ini untuk pendidikan, terutama bagi umat Islam. In the end, I apologize if there were words that are less willing or inappropriate. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is presenting of ID card to the representative of students of playgroup kindergarten, primary, lower secondary, and upper secondary. Well, the next event is raising balloons as the sign of the opening of new academic year 2012 and 2013. The balloon raising is a sign that YPSA has a high dream to reach, and with Basmala we will release the balloon. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita potong balon ini. Dengan simbol balon ini akan terbang ke udara setinggi-tingginya, dan itu merupakan simbol daripada cita-cita YPSA. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya potong balon. Yang beliau hormati, pada seluruh guru dan semua staf, orang tua murid yang hadir pada hari ini, wali kelas, yang Buya banggakan para siswa YPSA, baik yang lama maupun yang baru. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan salam umi yang tidak bisa hadir di sini karena masih berada di Jakarta sebagai ketua umum. Hari ini Buya menyampaikan welcome speech pada siswa baru. Tadi semuanya mendengar kita mulai pengantarnya bahasa Inggris. Ini merupakan tahun ajaran baru sebagai sekolah yang berstandarkan internasional, maka kita memulai berkomunikasi sehari-hari mengenalkan tiga bahasa, Indonesia, Inggris, dan bahasa Arab. Semoga bahasa ini akan menjadi bahasa yang kita gunakan sehari-hari di sekolah kita ini. Hari ini Buya tetap memakai bahasa Indonesia karena sebahagian besar siswa kita adalah baru masuk, ya. Nanti pesan Buya tidak sampai kepada kalian semuanya. Para siswa, Buya mengucapkan selamat datang di kampus hijau Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah, sekolah yang mempunyai mutu We Celebrate Golden Generation, dan untuk mencapainya adalah memerlukan disiplin, religius, dan smart. Ini mutu kita yang kita tanamkan secara konsisten kepada siswa kita. Mengucapkannya gampang, tetapi pelaksanaannya sangat susah sekali. Tetapi itulah salah satu perjuangan yang harus kita laksanakan dan kita tingkatkan setiap hari. Para siswa yang baru, gue ucapkan selamat datang. Kamu telah memilih sekolah yang tepat, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Lurita Daulay tadi. Ya, anaknya ada 4 orang di sini dan dia percayakan kepada PPSA. Kalau Buya ini menyampaikan prestasi-prestasi yang dicapai YSPSA, akan panjang sekali kalau kita sampaikan, karena prestasinya sudah cukup, baik itu tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tetapi Buya ingin menyampaikan, mengutip beberapa prestasi yang dicapai oleh YSPSA. Kalau di tingkat lokal, prestasi kelulusan itu tidak perlu diragukan lagi, baik SD-nya, SMP-nya, dan SMA-nya 100%. Itu yang kita peroleh, dan mudah-mudahan siswa-siswa kita yang lulus di universitas, baik itu jalur undangan, SPTN, dan sebagainya, insya Allah cukup mengembirakan. Kemudian untuk tingkat nasional, barangkali prestasi-prestasi yang diperoleh YPSA mengikuti event-event yang bersifat nasional. Sebagian besar siswa kita sekarang berada di Jakarta mengikuti forum pelajar nasional. Barangkali anak-anak YPSA yang bisa mengirimkan delegasinya sampai 5-6 orang setiap tahunnya, dan itu merupakan prestasi yang terbaik. Dan mereka mempunyai pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, karena bisa berkomunikasi dengan seluruh jaringan masyarakat, sejak dari menteri, sejak dari wakil presiden, sampai menteri dan pengusaha-pengusaha yang berada di Jakarta. Dan prestasi yang bersifat internasional ingin saya sampaikan kepada semua siswa yang baru, dan kamu mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti itu, yaitu debating Alphard Club di Brussels yang diadakan setiap tahun, dan barangkali menurut laporan satu-satunya sekolah YPSA yang religius yang mengikuti event itu di tingkat nasional di Brussels untuk tahun kedua, dan insya Allah tahun ini adalah tahun ketiga. Kesempatan seluas-luasnya bagi kamu untuk mengikutinya, di samping event-event lainnya yang banyak sekali. Nanti kalau kamu sudah bersama kita di sini akan melihat dan mengikutinya. Tetapi seluruhnya tergantung kepada kamu semuanya. Mampukah kamu mengikutinya? Mampukah kamu mengikutinya? Tidak ada keluhan karena belajar sungguh berat. Itu yang harapan Buya kepada siswa-siswa baru. Kepada siswa lama yang masuk kembali, baik itu dari SD, SMP, dan SMA, Buya ucapkan juga selamat datang. Walaupun ada teman kamu yang memilih sekolah lain dan itu ada pilihannya, Buya ucapkan selamat, kamu telah memilih pilihan yang tepat. Semoga apa cita-cita kamu di YPSA ini dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa, ibu-ibu, para undangan sekalian, pada hari ini juga dimulai program Anak Emas, yaitu program beasiswa penuh sejak kelas 1 sampai kelas 3 untuk putra-putri Indonesia yang keadaan ekonominya kurang mampu. Tetapi kita harapkan dia mempunyai prestasi. Untuk tahun ini kita dari 5 siswa yang kita harapkan, kita hanya mendapatkan 4 siswa, 3 siswa, 1 dari Simalungun, Labu Batu Utara, dan Medan, 1 siswa YPSA, 1 siswa YPSA yang kelas 1 sekarang naik kelas 2 di sekolah internasional Maisarah, karena kita berikan prestasi beasiswa kepada dia. Kami ucapkan, Buya ucapkan selamat kepada penerima beasiswa yang hari ini juga orang tuanya hadir bersama kita di sini, baik dari Siantar maupun dari Labuan Batu. Bapak Ibu sekalian, yang perlu Buya ingatkan kepada siswa, beasiswa ini harus dijaga prestasinya. Kalau dia tidak mencapai prestasi yang terbaik, beasiswanya akan dihentikan. Beasiswanya akan dihentikan. Apabila dia tidak mematuhi ketentuan peraturan-peraturan yang ada di YPSA, maka dia harus mengganti semua beasiswa yang dikeluarkan. Tetapi bagi yang berprestasi dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan untuk universitas, dia juga akan kita usahakan beasiswa sampai dia bekerja nantinya. Itulah yang kita harapkan, yang kita sampaikan kepada para siswa-siswa yang hadir pada hari ini. Dan Buya harapkan para siswa tersebut dapat bersama-sama bersosialisasi dengan semua siswa yang ada di sini. Dan itu adalah saudara-saudara kalian semuanya. Para siswa dan orang tua, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada YPSA untuk mendidik anak bapak dan ibu di sekolah. Percayalah bapak ibu sekalian, bahasa pendidik ini bukanlah tanggung jawab kami saja, bukan tanggung jawab sekolah dan guru saja, tetapi adalah tanggung jawab semua kita. Karena pendidikan dewasa ini tidak bisa diserahkan hanya kepada sekolah, datang pagi pulang sore, orang tuanya tidak memberi perhatian, itu tidak bisa. Karena pendidikan dewasa ini adalah pendidikan semua orang mempunyai perhatian, agar kita bisa menghasilkan golden generation di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tanggung jawab kami juga. Ada siswa-siswa yang tidak naik kelas, ada siswa-siswa yang tidak mempunyai standar kami, maka terpaksa siswa-siswa tersebut kami minta berhenti dari sekolah ini. Dan ini salah satu komitmen menjaga kualitas, menjaga semua yang ada, standar-standar yang ada di YPSA bisa berjalan. Itu perlu disadari oleh para siswa sekalian yang bersekolah di YPSA. Semoga semua siswa yang baru dan yang lama belajar di tempat kita diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, buka pekan orientasi mata orientasi siswa, mata orientasi siswa, mata orientasi siswa TP.2012-2013. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umur walidayna wa umur madrasatina hazihi Shafiyyatul Amaliyyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aynina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna iza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa fahman shadiqah wa amalan maqbula wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila baton. Allahumma barik lana fi sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ja'al akhira kalana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.